Kawan -kawan, coba lagi dengan persembahan tiga bibit dengan menanam kita akan jadi. Bagian. bahagia okay. nah, siang kali ini ini agak sedikit mendung. Ini di pesantren Al, al Fugat. Gitu. <laughs> namanya al unik. Tadi saya tanyain "Kenapa kok jadi pesantren Al Itu dengan <laughs> ini, Gusnya, hai, <laughs> namanya mas kamal gitu. bertempat tembuli mas kamal kita di Desa Trayang, Desa Kecamatan Traya, Ngeronggot, Kabupatennya Nganjuk. Kabupaten Nganjuk. Nganju, ya. okay. Jadi nanti kalau misalkan lewat sini ada mapnya bisa mampir Di sini kita nah. akan mengulas terkait alpukat. Hmm. Terus kemudian analisa alpukat ke depan dan kebutuhan kebutuhan alpukat hmm. yang akan datang hari ini dan yang akan Ini ketepatan uh, hari Tani, Mas Kamu. Hmm. Uh, 24 September ya, yeah. juga dengan Adanya ini ada kawan-kawan muda itu bergairah lagi untuk kalau biasanya kerja ke pabrik kita bisa entah itu di rumahnya atau sampingnya bisa bertanam. Hmm. Ya, gitu. Nah ya, sekaligus memperingati hari tani hmm. itu. Siap. siap. Nah, nah, Mas Kamal. Yang pertama saya tanyai. Kenapa kok pesantrennya ini dinamakan Pesantren Al-Fukah? Ini kan menarik kalau biasanya kan pesantren al mana pesantren al yang berbau bahasa Arab ini ke Oke, mau berujung kan gimana pesantren alfukat niku jadi ceritanya kita ini kan kronologinya kita ini kan dapat cerita bahwa mbah dulu itu pernah punya pesantren mbah yud mbah yud itu punya pesantren lah terus uh, kita pengen meneruskan perjuangannya Simbah, uh -uh. cuman kita kan belum tahu arahnya dari mana, makanya santri pertama kita ya Alhamdulillah 10 ribu, 10 ribu, mancap, ribu. Semua, mancap semua, dengan nobo uh, 10 ribu itu semuanya bibit alpukat oh. yang kita tanamnya ya sambil dikir kita tanam sambil nopo uh, doa sebelum tanam kita doa ketika tanam selesai kita juga doa ketika proses penanam kita juga doa harapan kita alpukat ini bisa menebar manfaat nah, untuk masyarakat banyak masa Ya okay. nah, pengennya nanti di di pesantren kita ini, pesantren kita sebenarnya yayasannya namanya Insan Kamil. Insan Kamil. gila, nah. okay. nah, terus eh uh, pengennya kita di Insan Kamil ini nanti bisa menjadi salah satu pusat untuk kader-kader pesantren hmm. yang ingin belajar bertani. Ya. Khususnya bertani alpukat oh. jadi kawan-kawan kalau misalkan ada yang berminat eh uh, mondok di sini juga okay. terkait masalah alpukat nanti tanya-tanya wis pokoknya panjang lebar kali tinggi <laughs> ini sudah profesional dengan senang hati jangan tanya ke mas Kenapa nama <laughs> mas Kama. Okay. terus kemudian mas Abang, kok alpukat enggak buah-buah yang lain misalkan jeruk atau apa namanya mangga hmm. kan banyak macam baru jeruk dan lain-lain kenapa kok alpukat ada dua faktor yang mendasari pilihan kita alpukat hmm. yang pertama itu karena kita pernah gagal ekspor alpukat sayu oh, pernah kita pernah, pernah gagal kita pernah trial ekspor alpukat untuk ke pasar Singapura hmm. ternyata kita alhamdulillah ambilnya di daerah lerengnya mana kelut, kelut di lereng ke laut, buahnya cukup besar lumayan bayi tertarik tapi ketika sampai sana tidak masuk kualitasnya dari rasa dia kurang dari postur dia juga tidak ndak istimewa gitu makanya bayar itu agak kok gini ya akhirnya kita gagal setelah itu kita kaji ap, alpukat jenis apa yang kira-kira bisa masuk memenuhi pasarnya dia dia nggak mau yang besar maunya yang sedang-sedang aja lah akhirnya yang ketemu Alhamdulillah Miki lah hmm. Miki itu sudah kita trail ternyata dua minggu dalam suhu ruangan itu aman hmm. nah terus kalau yang itu untuk alpukat lokal kita kalau untuk alpukat yang dari luar hmm. ya alpukat impor Alhamdulillah kita juga kemarin sudah ke kebun khas kebun alpukat khas di Malang nah itu juga ada permintaan dari Bayar Singapura jadi yang pertama Faktornya itu karena pasar. Karena pasar. Pasarnya karena pasar. Gimana? Pasarnya, Insyaallah. Sekali. Di Pas... sandal, tapi analisa pasar. <laughs> <laughs> petani tapi analisa pasar. Nah analisa itu. Internasional. Harusnya kalau petani gimana memang ya? pasarnya luas so, karena kita, kita penyangga tatanan negara Indonesia. Oh, okay, gitu. kan, ya. Petani penyangga tatanan Indonesia. Ya. Nah, <laughs> pasar kita, Alhamdulillah untuk lokal, Insyaallah kita sudah siap. Uh -huh. Maksudnya untuk daerah sini, cuman. Kita harus tanam alpukat yang benar-benar dibutuhkan pasar. Oh. Jangan ngasal. Oh, gitu. gih, mungkin sekarang banyak alpukat kita lokal itu yang mungkin isi sekilo isi limo enam Mama. yang kecil-kecil gitu Mama. kan. Nah, hmm. itu kan memang di, di sana juga di teman kita di dibayarnya juga diterima, hmm. dibayar lokal gitu. Hmm. Cuman harganya kan tidak Ya tidak bagus lah hmm. Tidak seperti alpukat yang memang kualitasnya bagus Dari oh. segi postur uh -huh. Khususnya kalau di Indonesia itu postur Postur okay. Unggul di postur Postur Jadi kalau alpukat itu besar ya itu premium hmm. Normalnya orang Indonesia begitu oh, okay. Nah kalau di luar negeri kan enggak khas itu kan kecil uh -huh. Kulitnya juga jelek uh -huh. Tapi dia kan menjadi premium di luar negeri Mungkin karena rasa atau yang lain Tapi kalau di lokal ini uh -huh. Ya yang Apa Yang premium ya yang besar posturnya nih buahnya besar minimal 7 on itu 7 on, nah akhirnya 7 on itu kita temukan aligator ternyata Alhamdulillah di atas ya kurang lebih 7 on nah. lalu Markus wah Markus yang pernah kita makan itu 9 on, 9 on. terus pangeran itu juga 7-8 on ada nggak ada yang sampai satu kilo pang pangeran itu kalau Maksudnya bahasa sehari harinya. Bahasa kalau pangeran terkenalnya di Jawa Timur ini mungkin peluang ya. Oh. Peluang. Oh, nah ya. kalau di Jawa Tengah atau di beberapa tempat niku terkenal pangeran. Ada pangeran, uh. pangeran peluang, green star dan kalung itu satu. Satu varietas. Satu varietas. Satu Tapi jenis. namanya berbeda. -beda. Berbeda beda. Sama kayak Markus ya. Uh -uh. Markus, Kendil, Kendil, ada yang Hawaii, Hawaii dan lain lain gitu. Uh, iya iya nah terus faktor yang kedua eh, yang tadi kan kita pasar faktor yang kedua itu pernah ada mungkin teman-teman juga tahu hmm. kiai maksum hmm. kiai maksum dari arisalah ponorogo hmm. beliau sudah divonis diabetes ya lumayan parah lah akut lah <laughs> ya. nah terus suatu hari beliau dise diminta dokter untuk stop makan nasi, Oke. akhirnya dicoba ditelateni dua tahun makan alpukat dengan madu dan madu yang murni dicampur hmm. alpukat kali madu yang murni itu cerita beliau sendiri ketika selesai dua tahun terus beliau sehat diabetesnya sembuh sembuh sekali hmm. kering sudah tidak 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 nggak maksudnya enggak enggak basah, gak basah akhirnya ke tempat kita seluruh halaman pondok Arisalah Ponorogo itu ada ditanami sekitar kalau nggak saya nggak salah hitung 700, pohon, 700 alpukat. pohon alpukat itu dengan harapan nanti bisa dinikmati poros santrinya lah Niku beliau cerita kenapa saya pengen nanam alpukat salah satunya adalah alpukat itu menyehatkan karbohidratnya dapat sehatnya dapat nah ini yang kenapa kita Faktor kita pengen bertanam alpukat itu, yang pertama pasar terus harga nilai ekonomisnya dibanding buah yang lain mungkin bisa lebih tinggi. Bisa lebih tinggi. Uh -huh. Terus nopo. Yang kedua memang alpukat itu sehat. Oh iya, okay. Mas. Uh, berarti sudah ada bayarnya dari luar negeri Mas ya? Alhamdulillah sudah hmm. beberapa kali sudah saya langsung saya ajak turun sendiri ke lereng Gunung Kelut dulu. Gitu. Oke. Okay. Terus kendala-kendalanya ketika menanam alpukat? Kalau kendala ketika menanam alpukat itu yang penting ada sebenarnya kendala itu bisa diatasi. Hmm. Yang penting kita niat istiqomah itu aja tuh. Yang penting niat istiqomah. Niat seneng. Nah, itu loh. Ya memang mungkin kita punya misalkan kita punya utang ya. Normal manusia juga punya utang ya tapi dengan bertani itu se sejenak kita melupakan utang kita, kita nyawang tanduran kita melihat tanaman kita seger niku masya allah no hikmat ternyata lupa kita utangnya <gat> <duangnya aku juga, gat> nanti kita telah pulang <gat> setelah pulang dari kebun oh iya aku jadi utang okay. <gat> iya. iya, iya. Okay. gitu mas kamal oke yang banyak di kebun ini jenisnya apa mas kalau kita yang di kebun ini masih didominasi Markus, mm -hmm. Aligator dan Miki mm -hmm. untuk yang di dataran ya rendah sampai menengah. Untuk yang di dataran tinggi ada Pangeran. Ya, karena tiga jenis itu yang menurut kita apa namanya uh, nilai nilai alpukatnya itu lumayan. Karena sekarang yang kita tahu, mungkin teman-teman juga tahu mm -hmm. Pak Evelyn Sirait yang punya sertifikat Miki itu itu kan sekarang punya ke, di kebunnya saja dengan harga Miki 50.000 per kilo itu Per aja, kilo 50.000. Per kilo 50.000 itu inden. Inden, inden. Kemarin juga kita baru lihat postingan-postingan beliau ya nah. 50.000 itu masih inden. Masih inden. Nah, di itu Miki. Nah, dia itu Miki di dataran rendah bisa oh. di dataran tinggi juga menengah ya jangan terlalu tinggi jangan terlalu tinggi nanti nopo Kadar airnya tinggi. Hmm. Nah, yang kita tanam sekarang yang saya coba tanam di dataran di 4 meter di atas permukaan laut di Juwana Pati. Ini saya tanam di sana juga. Ya. ya. Nah, terus Mas Kamal, jadi kan ini kan analisa hari ini. ya, ya. Hari ini alpukat kalau Indonesia masuk di nomor berapa mas? Kalau Indonesia produksi alpukat Indonesia uh. itu mungkin di nomor 5 ke 56 enam. Uh untuk produksi kapasitas produksi tapi untuk apa namanya kualitas yang bisa diekspor lagi kita nggak masuk 10 besar nggak masuk 10 besar padahal produksi kita nomor, 5 besar nomor lima besar di dunia lima tahun enam lah ya terus kenapa kok produksi kita tidak bisa menembus pasar ekspor malah 10 besar sih kita nggak masuk gitu kan eman-eman oh, iya. mungkin kendalanya ya di jenis di kualitas alpukat yang oh, kita, jenis, kita punya jenis. Mungkin dulu kita kan belum tahu Ya mungkin sekarang sudah mulai ada Bermunculan nama jenis-jenis alpukat yang Mulai digemari teman-teman Dan ternyata Kualitasnya juga bagus oh, nah. iya. Kalau kelihatannya alpukat kok Menjanjikan hari ini Kira-kira hmm. kedepannya gimana? Oh ya Itu teman-teman gak usah takut hmm. Tanam alpukat itu Insya Allah Kalau yang kita lihat mungkin Dengan semuanya sudah tahu hmm. ngapunten saya nyebut merek yeah beberapa sampo uh, uh, yang kita tahu uh, yaitu nyun Sewu Emeron itu kan ada yang pakai alpukat uh, uh, sabun mandi saya sabun Detol itu Detol batangan itu iya. ada yang alpukat kemarin juga nyun sewu es krim Walls itu juga ada yang rasa alpukat iya. lotion semua lotion dan alpukat nah sekarang juga banyak iya. napuhan itu spa, spa yang pakai buah alpukat gitu loh nah insya Allah karena alpukat bukan hanya kalau mungkin dulu kan untuk jus nah, saja dikonsumsi, saja. untuk jus lah nah, sekarang kan orang-orang diet pun juga sekarang kan banyak yang pakai alpukat, pakai alpukat nah, gitu. jadi nggak usah takut Insya Allah sampai lima tahun 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan saya yakin Alpukat, tetap, alpukat kita masih tetap pasarnya tetap, pasarnya masih bagus. tetap luas. Pasarnya Cuman ha? saran saya ya. tanam alpukat yang benar-benar dibutuhkan pasar. Oh, okay. Jadi misalkan punya alpukat lokal, mending di TW, di top working. Oh, iya. iya. Hmm. Jadi kalau misalnya dari Mas Kamal, memang alpukat itu kebutuhan pasar banyak. Tetapi hmm. kan banyak di kalangan kita Namanya kan jenis-jenis yang pasar pun mungkin belum bisa melirik. Hmm. Jadi bisa. Gak usah dicabut atau tanam baru Itu kan kelamaan mas Lamaan, Di top yeah. working saja yeah. Nanti bisa, mas Kamal bisa? Ya insya Allah bisa, <laughs> ini sedang kita buat. Ini Sangat menarik sekali okay. ah, Ini stoknya berapa ribu mas Kamal? Kalau kita yang Yang bibit besar itu insya Allah Satu meter up sampai satu setengah meter Itu ada sekitar delapan ribu Delapan ribu Delapan ribu pohon kurang lebihnya insya Allah itu bisa continue setiap tahunnya terus kalau yang polybag kecil maksudnya di, masih di polybag ya bibit kecil bukan hmm. bibit besar itu kita stoknya ya kurang lebih ada 6 ribuan uh, terus kemudian ada lagi uh, bikin percontohan gak mas Amal? Uh, Panjenengan, oh misalkan tanam apokat itu idealnya seberapa? Kita buat, kita ada satu kebun di timur sana, hmm. di timurnya tangkis ini. Di, di situ kita coba tanam dengan jarak 3 kali 3. 3 kali 3 itu, kalau misalkan pengen tanam 3 kali 3, jangan yang ditanam Markus. Hmm, gitu. Karena Markus itu kan harus batangnya besar dulu baru dia mau berbuah. Oh gitu. batangnya kokoh dulu baru dia mau berbuah lah. Ya, mungkin tapi beda dengan aligator. Kalau aligator kan ya bisalah ditanam di tiga 3x3. Cuman ya kalau memang kita pengen tanam model seperti itu, kita kan tidak enggak bisa panen buahnya. Satu pohon mungkin 10 kilo, hmm. 15 kilo. Kalau memang yang jarak tanam 6 kali 6 atau 7 kali 7 itu kan bisa pohonnya bisa tinggi sekali terus pohonnya lebat sekali mungkin kalau nilai ekonomisnya satu pohon bisa panen satu juta lah hmm. tapi kalau ini kan enggak mungkin ya 300 ribu atau berapa per pohonnya karena kan kita model seperti itu kenapa tapi kita kenapa kita milih model yang apokat pendek buahnya enggak banyak itu karena kita pengen jaga kualitas ketika dia tua ya kita petik kalau belum tua kita tinggal oh, gitu. kalau kadang-kadang kalau yang pohonnya tinggi kan oh wow, kelihatan tua itu Besok di oh belum, oh. Nah, itu kan jadinya tidak bagus kualitasnya, ngapen? lah terus kemudian mas Amal ya. oh, dari dulu kan apokat itu diantaranya adalah buah musiman, hmm. ya jadi satu ada mungkin yang continue terus, jangan hmm. ya, terus ada yang musiman. Ya, terus kemudian kalau misalkan uh, memenuhi kebutuhan stop, tuh kalau musiman itu bagaimana sih uh, caranya? Oh. kalau yang sementara ini kita lihat di beberapa tempat khususnya kemarin itu kan teman kita langganan di Kementerian Pertanian kemarin diminta untuk ngisi apa ketika apel 17 Agustus di Istana Negara beliau ditelepon juga ternyata alpukatnya pas lagi habis nah kita harapan kita ke depan itu alpukat uh, bukan hanya dijual sebagai buah segar gitu Gih, harapan kita untuk kont menjaga kontinuitas pasokan buah, hmm. ya harusnya di frozen. Oh gitu ya. G. Jadi misalnya ada panen raya, uh -huh. kita serap. Kayak di mungkin di luar negeri juga banyak sekarang yang sudah saya lirik-lirik karena kita pengen produksi itu. Uh -huh. Nah kita buahnya kita frozen, kita potong, kita potong kayak dadu-dadu kecil-kecil -dadu, yeah, gitu yeah. kan. Lah terus kita frozen, nanti kita kita bekukan, terus kita simpan. Nah itu kan bisa untuk stop ketika banyak. berapa bulan atau tahun, itu? kalau itu hitungan tahun. Oh, tahun? Itu, tahun? Kalau beku itu hitungan tahun, satu tahun mungkin masih kuat. Oh. Cuma nanti kan betul kita coba nge dulu karena di Indonesia, anu, yang kita semua tahu di Indonesia itu kan masih modelnya pasta. Hmm. Jadi kayak di blender gitu, terus baru disimpan di plastik. Kalau di luar negeri nggak modelnya kubus gitu. Hmm. Modelnya kayak dadu, jadi ya dimakan itu ya kayak di, jadi buah tangan, terus dimakan pakai garpu gitu. Oh itu padahal posisinya sudah beku. Frozen mm -hmm. saat. Oke. Okay. Jadi itu hazanah keilmuannya terkait pondok <laughs> pesantren Al -fukat. sangat luas sekali, sangat menarik sekali. Jadi keilmuan-keilmuan kita terkait Al itu bertambah. Jadi kawan-kawan, monggo, ini Mas Kamal ini masih muda, <laughs> tapi inovatif sekali, hazanah keilmuannya luas, ya. Jadi semoga banyak dari kawan-kawan kita, menyentuh Mas Kamal, ya, jadi petani-petani muda, ngerti analisa pasar, ngerti sampai luar pasar luar negeri, buat ngekang keranca lagi. Mas Kamal, kira-kira okay. kita umpama lihat apa namanya kebun Dianu gimana Mas, yang jadi percontohan, bisa apa anda? Bisa. Hmm. Kawan-kawan, okay. uh, kalau kita duduk saja di sini enggak asik. Jadi ngomong pertanian kok duduk di sini kan enggak keren yeah. Jadi kita coba jalan-jalan sambil ngobrol, oke. Okay. Kawan-kawan selanjutnya uh, kita uh, tadi setelah diajak jalan-jalan Mas Kamal terus kemudian kita pindah tempat gitu. Di sini di apa namanya? Eh uh, punya pesantren Sakamil ini. Nah, terus kira-kira Mas Kamal Di uh, di pesantren Alpukat ini ada program apa yang menarik kalau program yang sudah kita jalankan beberapa tahun lalu sebelum pandemi itu, kita mengajak, mengajak, mengajak teman-teman atau para kiai gus-gus di sementara ini yang sudah kita cover di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. untuk bersama menanam alpukat, hmm. lah itu nanti kita kombinasi antara ada program wakaf produktif dari teman dari teman-teman mungkin dari Nopo jaringan teman-teman yang bekerja di perbankan atau misalkan jaringan teman-teman yang bekerja di luar negeri pengen sebagian hartanya diwakafkan untuk bersama-sama membangun ekonomi pesantren ya kita Nopo kita cover kita kelompok nih kita manage untuk dibelikan alpukat hmm. dan kita salurkan ke pesantren-pesantren harapan kita di pesantren itu nanti muncul nopo di pesantren-pesantren tersebut muncul jaringan pabrik alpukat yang bisa mengcover kebutuhan alpukat-alpukat di Nasional maupun internasional, jadi dari sana nanti dari pesantren itu timbul atau muncul lahir semangat-semangat uh, untuk bertani, semangat-semangat untuk uh, menggairahkan pertanian, semangat untuk apa namanya, uh, membuat para santri-santrinya itu. Mau melek, nah, melek untuk bertani dan mau bertani. Sekarang kan harapan kita kan sudah tidak waktunya yang tua-tua itu bertani. Gitu. Yeah, yeah. Ya waktunya, yeah. yang waktunya ya yang muda-muda lah. Kalau kita nyuan sewu mungkin uh, memang petani kan tidak keren, ah. budal gitu, ke, gak kaya uang kerja yeah, mulai yeah, nggelap nah yeah. yeah, yeah, yeah. Tapi kan kalau kita yakin kita dengan teknologi yang mungkin sekarang teman-teman yang muda-muda lebih paham teknologi lebih melek teknologi, nah itu kan semua bisa di apa diatur dengan teknologi sebaik mungkin untuk mencapai hasil pertanian yang lebih baik. Nah, pada harapan kita dari pesantren-pesantren itu uh, muncul itu tadi nah, jadi bisa kita bisa bersama-sama mengcover kebutuhan nasional maupun internasional uh, obsesinya misalkan maksudnya sistemnya itu seperti apa mas kalau sistemnya dan misalkan contohnya oh ini pesantren membutuhkan alpukat atau kita yang menawarkan kepada mereka atau ada sistem-sistem khusus agar kita dari pesantren alpukat ini memberikan hibahnya kepada mereka nah, kita dari grup pembibit ini kan punya eh uh, nazar ya. Jadi setiap kali Takri banget ini. <laughs> setiap kali laku bibit kita kita oh. sisihkan sebagian kita kelompok nih setiap 100 kita kelompok nih dua setiap 100 kita kelompok nih dua. Nah, dua pohon ini harapan kita bisa lebih banyak lagi lebih banyak lagi untuk bisa nopo dikerjasamakan dengan pesantren. Tadose pesantren nanti misalkan kita sudah ngumpul 100 pohon uh. Uh, kita tawarkan ke beberapa pesantren yang mungkin mau menanam dengan syarat itu tadi Syarat gimana uh, pertama otomatis kan kita nanti kita siapkan proposal uh. untuk pesantren itu paling tidak itu kan harapannya mau nanam itu dan mau ngerawat jangan ditanam tapi tidak dirawat nah itu kan eman-eman eman-eman gitu sekali nah dari situ nanti terus kita pantau perkembangannya, kita pantau terus, kita pantau terus sampai suatu saat nanti ketika buah, ketika pohon itu sudah menghasilkan, Hah? kita beli lagi dengan harga yang ya yes, harga yang insya Allah baik, bisa bersaing, nggak murah-murah dan insya Allah bisa kompetitif lah. Hmm. Nah nanti untuk uh, membantu meringankan ekonominya pesantren. Wah, sangat mulia sekali Oke, kalau monggo. Jadi, mungkin ada kawan-kawan yang melihat ini atau mendengar komunikasi kita ini ada pesantren atau panti bisa masuk atau sementara itu? kita fokus di pesantren, pesantren dulu. pesantren oh, mungkin barangkali ada oh punya pesantren bisa hubungi mas kamal ini untuk hmm. kerjasama menanam alpukat. bibitnya gratis apa bayar sama? bibitnya itu tadi tadi nah. kita kita napa? kita ada pelot nah uh, kita ada plot untuk pesantren setelah uh, misalkan kita berarti enam bulan ini ada sekitar 100 bibit uh, yang siap uh, ya jadi itu yang kita plot untuk pesantren-pesantren kita bagi rata ya mas jadi uh, bukannya 100 bibit untuk satu pesantren uh, uh, ten, mungkin ya satu pesantren dapat 10 bibit uh, nanti biar ditanam gitu gratis apa bayar itu? iya gratis Insya gratis. Allah sudah diberikan gratis didampingi nanti kalau panen kalau mis bisa menjual sendiri ya monggo Banggo. dijual. Kalau ndak bisa menjual bisa dikomunikasikan lagi. Sangat okay. membantu perekonomian pesantren tersebut. Monggo hmm. bisa hubungi Mas Kamal lah, ya. Deh, akan. Nanti dikasih nomor teleponnya. <laughs> uh, Oke, okay. uh, terima kasih Mas Kamal. Sami-sami. Uh, sami. uh, ngobrolan uh, siang kali ini semoga bermanfaat bagi kita, bagi yang uh, bagi kita lah kira-kira hari ini kan apa namanya hari memperingati hari Tani Nasional harapan harapan mas kama sebagai petani petani bibit alpukat harapan saya sebagai petani harapan kami petani itu ya petani ya makmur, makmur. yang satu petani harus makmur petani harus makmur kalau petani tidak makmur ini ada yang salah ada yang konslet. ya ada yang salah karena petani itu pertanian itu di Indonesia menjadi apa ya ikon menjadi pusat pusat apa namanya bukan menjadi pusat di Indonesia ini kan lahannya gampele matur tanam tongkat atau tanam kayu dan batu jadi tanaman nah berarti kan saking suburnya Indonesia eman-eman kalau kita kita tidak fokus ke pertanian masa kita kalah dengan negara-negara lain padahal indonesia itu kan subur sekali harusnya kita bisa dan harapan kita yuk jangan yang jangan yang tua-tua yang tua-tua sudah sudah waktunya istirahat Saya yang muda-muda ini harusnya dengan teknologi-teknologi yang panjenengan punya teknologi-teknologi yang kita punya harusnya bisa diaplikasikan yang tua itu hanya mengontrol dan mengarahkan sedikit-sedikit yang jalan yang aktif harusnya yang muda-muda harapan kita ke depan Indonesia bisa menjadi nomor wahid untuk sektor pertanian. Mantap, Begitu. Keren. Indonesia menjadi nomor wahid dalam hal pertanian. Semoga hmm. suatu saat uh, harapan dan obsesi kita ini bisa terwujud. Amin, Oke. amin, amin. Uh, Oke, okay, kawan-kawan, terima kasih itu dulu yang bisa kita sampaikan terkait uh, obrolan kita terkait alpukat dan wawasan-wawasan kita terkait alpukat. Oke, okay, terima kasih Mas Kamal atas waktunya. Yang telah diberikan kepada kami, sami sami, uh, semoga pesantren Al Fukat ini bisa tambah maju, Amin. bisa berkembang pesat, dan Amin. bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin. Itu dulu Amin. dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain waktu. Yeah.